Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Jeja Buwanton. Jeja Buwanton kali ini ada di Sabil Toba. Ini mobilnya Sabil Toba ada di belakang aku. Tapi aku sayang nggak bisa naik. Kalau aku bisa naik, tak setir ini mobil Sabil Toba. Teman-teman, tak ajak keliling-keliling ya langsung. Pokoknya ini episodenya keliling-keliling-keliling sebelum acara dimulai. Sebelum call di markas pusat dimulai. Aku audio. Mau ajak pemirsa semuanya keliling-keliling, pokoknya keliling-keliling sambil menghabiskan waktu berkah untuk berbuka puasa. Apa yang enak ini? Ayo, bismillah. Berkah lektik, berkah. Satrua Cik Lodi. Oke, masih bersama Sabil Toba Profesional Audio dan Dihan Profesional Audio support Eric Stretching. Satrua Cik Lodi. Dua Diamond Visual. Diamond Visual. Dua Is ST Entertainment. ST Entertainment. Salah satu shooting kondangnya Blitar. Cok, ya. Satu dua. Berkah lighting di Hard Audio. ST Entertainment. Diamond Visual. Eric Racing. Satu dua. Dua Cik Lodi. Satu-satunya rental audio sound system berasal dari Madiun punya. Yang memenangi pada malam hari ini dengan keadaan melihat balapnya. Yang tambah dengan hadirnya artis-artis program Jawa Timur bersama Mr. Aku tadi mau memperlihatkan di situasi belakang sorsengon di bagian belakang, lupa lur. Yuk langsung saja lur, mumpung ingat lur. Apa mbak? Ini di sini. Di sini lho. Tak ajak muter-muter ke sini nanti. Insya Allah di sini juga nanti ada jamaah lho. Kalau udah malam tuh membeludak ya. Ini masih sepi, ramai dengan pedagang. Pembelinya juga belum ada ya. Ajak keliling nih. Ini waktu harlah ini luar biasa ya. Waktu harlah ini luar biasa. Ini di belakang ya, jauh dari panggung utama. Ini waktu itu aku tidur di sini lur. Waktu itu aku tidur di sini. Nanti juga aku mau di sini lagi. Di sini. Disiapkan ya untuk yang jauh, jamaah jauh tidur di sini di hotel. Akhirnya bisa keluar juga. Konsolali pijet yang ya itu yang tadi ya lor. Yang terasa kakinya keseo, salam kejepit di dalam leher, maka berhutanglah ke sebelah
parkiran yang berada di belakang sambil lomba ya, yang berada di sebelah timur, di sebelah timur Bandung. Ini melayani pijat baru, cedera lutut, sakit perut, ya. Yang ingin di sini. Sakit, nanti langsung saja. Di sini lur. Oh, aku tipat, oleh Bobby. Untuk para pengunjung, ada jemaah yang bawa motor di. Tadi itu belakang panggung di bawah sengon ya, kita masuk masjid lagi. Kita masuk ke bagian masjid. Situasinya jalan lagi. Kita jalan. Situasi menjelang berbuka puasa. Kita mengintip, menanti detik-detik berbuka puasa. Tuh tempat menu-menunya tadi. Masih di sini, masih berfoto-foto, berfoto di dekat catering. Waduh, pinternya action ya Allah. Nah, ini. Foto-foto di Sabil Toba. Sana. Situasinya yang tadi ya. Bulan MCS Solo. Situasinya. Siapa yang dipanggil? Itu pemikiran bapak itu apa? Itu ada bapak manggil siapa? Di awe-awe, Soto Pleret Solo. Oke, sedulur, inilah detik-detik menjelang berbuka puasa di Sabilu Toba, sedulur. Kapan lagi ya? Kami akan Banten ada di Sabilu Toba. Jadi benar-benar dimanfaatkan momen-momen ini. Jangan sia-sia ya, kita jauh-jauh ya, untuk mengambil view di tempat hidang. Miring-miring. Nah, miring-miring ngamuk. Ngamuk stabilernya. Oke, sedulur. Jangan lupa tonton video berikutnya. Akhir kata wali kata wali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat menantikan berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.